sekarang lo, mampus lo. Dapat lo ya. Mau lari kemana lagi lo ya? Susah banget sih lo. Jun, bangun Jun. Chan, kenapa Chan? Ada penumpang ya Chan? Lihat Jun. Mau kemana? Wah, Chan, kita tolongin dia Chan. Ayo Chan, macan, ayo Chan. Kemana? Mbak, naik ke bajaj saya aja, Mbak. Aduh, pakai bengong-bengong lagi. Ayo cepetan, Mbak. Ntar ditangkap sama orang itu loh, Mbak. Ayo cepetan. Halo, bos. Juli lolos, bos. Iya, sorry, bos. Mbak, rumahnya di mana, Mbak? Biar saya antar ya, Mbak, ya. Enggak, Mas. Saya nggak mau pulang. Justru mereka itu mengejar saya untuk membawa saya pulang ke rumah. Loh, emangnya kenapa, Mbak, kalau pulang ke rumah? Papa saya memaksa saya untuk menikahi laki-laki pilihannya. Tapi saya nggak mau, karena saya mencintai laki-laki lain. Tolong, Mas, jangan bawa saya pulang. Bawa saya kemana aja. Dibawa ke sekolahan aja. Siapa tahu si Odin bisa menolong. Ide lu oke juga, Chan. Ayo, Chan, kita ke sekolah aja. Perempuan saja tidak bisa. Percuma aku bayar mahal kalian. Sekarang cari Yuli sampai ketemu dan bawa pulang. Ingat, jangan kemari lagi tanpa membawa Yuli. Paham kalian? Paham, Pak. Paham, Pak, paham. Cepat pergi sana. Iya, baik, Pak. Iya, Pak. Cepat! Maaf, Nak Roy. Saya sudah mengecewakan Nak Roy. Saya mengerti, Pak. Saya yakin Yuli lari di rumah ini gara-gara dibujuk oleh guru miskin itu, Pak. Dan saya yakin guru miskin itu pasti punya ilmu pelet, Pak. Iya. Ada yang tidak beres. Mbak, Mbak tunggu sini sebentar ya. Saya mau manggil teman saya dulu. Nil! Yuk, ambil! Yuli! Mas Romi! Mas Romi! Mas Yuli! Ternyata
mbak-mbak yang naik bajai gue itu pacarnya Pak Romi. Oh, mesra banget nih. Kayak kamu sama Nadia kan? Kayak lo juga sama Desi kan? Kan itu namanya cinta, Jun. Itu cinta tuh. Diko! Tenang, Roy. Tunggu dulu, tunggu dulu. Men! Ya, bos. Pohan! Mengerti dong. Halo, Roy! Gimana kabarnya, Ciko? Baik, 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 baik. Ayo, silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih, Ciko. Aduh. Silakan. Silakan. Ayo, dimakan dukunya. Dimakan dukunya. Terima kasih. Bos, itu bukan duku, bos. Si bos juga tahu. Terserah gue dong. Yang ngomong mulut-mulut gue. Enak aja lo, ah. Aku tahu kamu, Roy. Begitu kamu sampai ke sini, aku tahu maksud kamu. Kamu butuh bantuan gue, kan? Betul, Ciko. Karena kamu satu-satunya sahabat yang dapat menolong saya. Sekarang kamu butuh apa? Mau ngerampok bank? Mau menculik orang? Mau ngurus KTP? STNK? SIM? Bukan itu, Ciko. Aku butuh bantuan kamu untuk menemukan seorang gadis. Seorang gadis? Bukannya kamu sudah punya cewek? Memang, memang. Aku sudah punya pacar. Dan aku sangat mencintainya. Tapi aku mencari Yuli. Anak permana. Si konglomerat itu, aku mau menikahinya. Loh, yang ini? Tunggu, Ciko. Aku dan kamu itu sama. Sama-sama penjahat. Aku menikahi Yuli karena ingin menguras harta kekayaan papanya. Dan ini fotonya, Ciko. Enak aja lo. Non, saya disuruh membawa Non Yuli pulang, Non. Ayo, Non. Lepaskan! Ada yang butuh pertolongan. Pergi, Non. Man. Ada apa sih, Chan? Jun, lihat, Jun. Yuli! Hah, Chan. Kita harus tolongin Pak Romi, Chan. Ayo, Chan, buruan, Chan. Aku ditinggal melulu sama kamu. Wow, 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 wow. Diam. Non, masih gua. Itu aja, Non. Aduh, aduh. Dasar baju sialan lo. Baju brengsek. Beraninya dari belakang lo. Iya, emang. Awas lo. Jadi brengsek lu. Ampun, Jay. Non. Non Yuli pulang, Non. Saya dapat tugas untuk menjemput Non Yuli, Non. Cepat pulang, Non. Bilang sama Papa, saya pasti pulang. Tapi Mas Romi yang nganter saya. Jay, bener, Jay. Enggak. Lalu, Jay. Jay, cepet, Jay. Jay, tolong, Jay. Ayo cepet lu lari, aduh. Ketok sekali lagi. Apa ya, Bang? Hei! Mana Romi? Saya bilang mana Romi? Saya dengar ada suara, kok nggak ada orangnya sih? Hei! Yang ngomong itu saya, kampret! Berani-beraninya kamu ngeledek bos besar! Kamu belum pernah ngerasain mati ya? Eh! Pukul dia! Ayo, kamu masuk ke dalam! Periksa semua! Baik, bos! Bos, Rominya nggak ada di dalam, bos. Hei! Udah kamu cari betul belum? Udah, bos. Di dapur nggak ada. Di kamar mandi nggak ada.
Di bawah kasur juga nggak ada, Bos. Kurang ajar. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Nggak apa-apa. Benar. Duh, aku khawatir banget. Tenang aja. Nggak bakalan ada apa-apa kok. Kita tangkap sekarang aja, Bos. Jangan dulu. Kenapa, Bos? Kenapa, Bos? Soalnya bajak itu belum jauh dari sini. Maaf, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Saya mau narik. Makasih ya, Jun. Makasih ya, Jun. Iya, iya, Pak. Mari, Mbak. Ah, kita cekat. Di jalan. Baik, Bos. Ya, Bos. Telepon! Sini! Iya, ada apa, Bos? Iya, Bos. Hei! Kamu ini gimana sih? Udah berapa tahun kerja sama saya? 10 tahun, Bos. Aduh, belum mengerti-ngerti juga. Ayo, minta maaf. Ayo. Yuli. Yuli. Ngapain lo? Awas lo ya. Gua bunuh lo. Yuli, Yuli. Langsung mobil. Kamu buka. Mengerti dong. Roy, cowok yang menikahin Yuli. Bapak tahu rumahnya di mana, Pak? Ya, saya tahu. Ayo kita ke sana. Kita selamatkan si Yuli. Tapi motor saya gimana, Jun? Udah, Bapak taruh di sekolah aja ya, Pak ya. Ya udah, ayo Pak, kita berangkat, Pak. Iya, iya deh. Oh, wow. Ini untuk kamu yang telah membawa Yuli kemari. Untuk saya, Roy. Iya, untuk kamu. Ini uang. Aduh. Terima kasih, Roy. Sekalian aja. Besok aku mau mengundang kamu karena aku akan menikah dengan Yuli. Aku pasti datang. Ya, pasti datang. Sebentar lagi kau akan jadi istriku. Aku tidak akan pernah nikah sama kamu. Karena aku itu sangat jijik banget, tahu enggak sih? Halo, Pak. Saya sudah berhasil menemukan Yuli. Dia dalam keadaan aman. Bagaimana besok kalau kita laksanakan pernikahan? Terima kasih, Pak. Dikit lagi, saya akan kaya. Pak, benar ini rumahnya si Roy, Pak? Iya, Jun. Saya yakin, pasti ini rumah si Roy, Jun. Tapi, kok sepi ya? Yulinya aja kayaknya nggak ada nih. Jangan-jangan bukan dia, Pak, yang nyulik. Jun! Lihat, Jun! Hah? Kita si Roy, Jun. Tapi, dengan siapa dia, Jun? Chan, lu bisa ngerekam kan, Chan? Beres, Jun! Rekam, Chan! Besok kamu akan jadi suami orang lain. Kamu pasti akan melupakan aku, Roy. Gak mungkin lah, sayang. Gak mungkin. Aku gak mungkin melupakan kamu. Karena kamu satu-satunya wanita yang aku cintai di dunia ini. Dan aku menikahi Yuli karena ingin menguras harta kekayaan papanya saja. Cuman itu, jangan khawatir lah, sayang. Pak, sekarang kita mendingan pulang aja, Pak. Besok pagi kita ke rumah Pak Permana. Gimana? Baik, Jun. Oke. Pak, rumahnya, Pak. Hei! Mau apa kamu kemari? Saya mau ketemu sama Pak Permana. Pak Permana nggak ada? Ajar. Ayo!
Kiri dong. Ah, atas sedikit, kepotong gua. Turun. Naik dikit. Bos. Naik dikit. Ternyata ganteng juga gua, kamu setuju enggak? Setuju, Bos. Hah? Yang ikhlas dong. Oh, setuju, Bos. Pohan, kamu setuju enggak? Iya, Bos. Setuju, Bos. Yang ikhlas dong. Iya, setuju, Bos. Hah, begitu dong. Chico. Roy. How are you? Fine, thank you. Bagaimana, Chico, keadaannya? Aman? Tenang. Pasti aman. Jangan khawatir. Pokoknya pernikahanmu nggak ada yang bisa menggagalkan, Sudahlah, Yul. Tidak perlu kamu tangisi guru itu. Roy adalah pilihan papa yang terbaik. Percayalah, kamu akan hidup bahagia bersama dia. Hah? Jun, gawat, Jun. Yuli mau dinikahkan, Jun. Terus, kita harus gimana, Jun? Batalkan aja. Kita harus batalkan pernikahan ini. Betul, Chan. Kita harus gagalkan pernikahan ini, Chan. Ayo, Chan. Pokoknya, kalau si Roy berhasil menikah dengan si Yuli, kalian bulan ini dua kali gajian. Bener, Bos. Kalau kamu enggak, karena kamu kemarin dua kaspon. Enak aja, curut lagi. Itu masih siaran. Ayo, serang. Tapi, Bos. Iya, Bos. Saya terima nikahnya Yulia binti Permana dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Tunggu, Mas Romi. Jangan ke sana. Jangan deketin guru miskin itu. Teruskan. Pak Permana, Bapak boleh saja menikahkan Mbak Yuli dengan Roy. Tapi sebelumnya, silakan Bapak lihat video rekaman di bajai saya. Silakan, Pak. Kamu satu-satunya wanita yang aku cintai di dunia ini. Dan aku menikahi Yuli karena ingin menguras harta kekayaan papanya saja. Kurang ajar. Kamu memang laki-laki brengsek. Saya tidak akan menikahkan anak saya, Yuli, dengan kamu. Bajingan kamu, ya. Dan kamu layak untuk mendapatkan anak saya, Yuli. Karena kalian saling mencintai. Makasih, Pak. Yuli. Mas Romi. Thank you.
kan, Pak? Tuh, kayak Romeo and Juliet, namanya juga Romy dan Juli. Romantis banget deh. Pagi, siang, malam, ku telusuri jalan-jalan ibu kota. Tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu. Asal keluarga tercukupi. Si bajai salib kiri, salib kanan. Mengejar waktu, mengejar penumpang. Si bajai terus beraksi. Salib kiri, salib kanan. Mengejar waktu, mengejar penumpang.